Hei, hey, selamat datang ke Momo Tube, inspirasi kehidupan dan juga makanan. Okey, anda bersama saya Mike daripada Fantografi. Kini kita bersiaran daripada Penang. Masih di Penang. So, kita nak pergi ke tempat lokasi viral oleh masyarakat setempat yang rekomen saya ni. So, kita hendak makan lamb shank dalgona. Ha, ini nampak pelik kan? So, let's check it out. Jom kita pergi. Alhamdulillah, kita telah pun makan, kita telah pun kenyang dan telah pun keluar di kedai. Macam biasa, saya akan review apa yang kita makan. Kita datang sini sebab ada dua recommendation makanan. Okey, satu dalgona lamb shank. Okey, itu signature dia. Yang kedua adalah roti naan. Okey, kita ambil naan cheese set. Okey, cheese set ni termasuklah tandoori. Ha, okey, bersama apa yang kita nak cerita pasal dalgona lamb shank ni. Okey, ini yang the only one ataupun the only menu yang anda akan dapat di kedai Kapitan Signature. Kalau pergi kapitan lain tak ada. Ha, itu yang special dekat sini. Kalau tak order rugi. Okey, kita dapat tengok kalau dia punya daging tu, bila kita siat, bukan siat lah, ataupun kita relai di inilah, dikupas, dikupas sangat gelai lah, lembut. Lepas tu dia punya kari tu, nala orang cakap pekat, nak kata pedas tidak, tapi dia spice lah, rasa rempah tu memang. Okey, saya dah try juga. Okey, kita ke yang seterusnya. Dia punya roti cheese naan. Cheese naan dia ni tak jenis macam lembut tu, dia jenis macam crispy sikit, jenis kukup-kukup sikit, dia rasa ada hangi-hangi dia tu. So dia punya ayam pun lain sikit, bukan macam tandoori biasa tu, dia ada rasa macam nak kata percik ke bakar macam tu lah sikit-sikit. Tapi bila saya makan yang kuah daripada dalgona tu dengan roti cheese naan ni, memang best. Dia macam ada match dia. So kalau nak datang makan, saya recommend order dua-dua menu tu. Cuba anda saskan sekali, mix and match, memang ngam. Kalau anda datang keluarga, memang best. Maksudnya makanan western pun ada, makanan biasa pun ada. Dia punya air teh masala dia macam dekat, saya pernah waktu rasa kat India tu macam ni. Dia macam hampir ke arah itu, memang best. Okay, kalau nak datang sini, berhadapan dengan ataupun berdekatan saja dengan Sunway Carnival Mall di Seberang Jaya. Okay, jangan lupa datang kat sini, parking banyak dan dia punya apa, ambience dia sangat best. Kalau kat dalam ada aircon, kalau kat luar ni angin kipas dia sangat cantik. So sebelum datang, jangan lupa like, share dan subscribe. See you di next episode. Bye-bye. Bye.